Kembali lagi dengan saya dalam channel ini. Pada video kali ini kita akan berdiskusi, sharing dan saling berbagi informasi baru kepada kalian dimanapun berada tentang hubungan Rizky Billar dan Lesti Kejora dibongkar habis oleh Raffi Ahmad, suaminya Nagita Slavina. Bagaimana informasi selengkapnya? Mari simak video ini sampai habis. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Sejak dijodoh-jodohkan oleh para netizen, hubungan Rizky Billar dan Lesti Kejora justru semakin dekat. Seakan tak keberatan dengan perjodohan tersebut, Rizky Billar semakin gencar menunjukkan kemesraannya dengan penyanyi dangdut asal Cianjur itu. Bahkan kini di depan Raffi Ahmad, Rizky Billar secara tak sengaja membeberkan terkait kedekatan dirinya dengan Lesti Kejora. Raffi Ahmad menanyakan kepada Rizky Billar barang apa yang disukai oleh Lesti. Menanggapi hal tersebut, Rizky sempat terdiam. Tiba-tiba Raffi menjawab sendiri bahwa yang disukai Lesti adalah sepatu dari Rizky Billar. Nampak Rizky sedikit kesal, barang favorit Lesti Kejora yang ternyata hadiah pemberian yang terungkap ke publik. Emang bangki, kenapa dibuka ya, ujar Rizky sambil tersenyum. Rizky Billar lalu menceritakan kisah saat dirinya memberikan sepatu tersebut kepada Lesti Kejora. Dirinya juga sempat menjelaskan makna hadiah tersebut kepada Raffi Ahmad. Sepatu itu filosofinya adalah biar kita melangkah beriringan, ujar Rizky sambil tersenyum. Tiba-tiba Rizky Billar menyampaikan pesan dari Lesti kepada Raffi. Oh iya, tadi salam dari Lesti, kata Rizky. Mengetahui hal itu, ternyata Rizky Billar menjaga komunikasi dengan Lesti Kejora selama ini. Raffi langsung menjawab, cie komunikasi, ledek Raffi sambil tertawa lepas. Aduh, kenapa gua buka di sini ya, ungkap Rizky yang terlanjur keceplosan. Raffi Ahmad terus menanyakan berbagai hal kepada Rizky Billar seputaran kisah hubungannya dengan Lesti Kejora. Raffi juga sempat mengatakan mau nge-DM Lesti Kejora. Akan tetapi Raffi belum sempat karena banyak kesibukannya yang belum ada waktu untuk bertemu dengan Lesti Kejora. Dari pembicaraan antara Rizky Billar dan Raffi Ahmad tersebut, lagi-lagi para netizen dibuat baper. Bagaimana tidak, ternyata Rizky Billar dan Lesti Kejora selalu berkomunikasi dalam berbagai hal. Dan yang paling mengejutkan, bahwa barang favorit Lesti adalah sepatu hadiah darinya, versi Rizky Billar dan Raffi Ahmad. Itu saja informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.